kita melakukan penebaran benur paname dengan padat penebaran per petak adalah 70 ekor per meter. Jadi satu petaknya sekitar 171 ribu ekor per petaknya. Jadi ini adalah klaster nasional yang ditempatkan di Sungai Pasir Sukamara, dan harapannya bisa menjadi sebuah pilot project untuk tempat untuk pelatihan bagi atau masyarakat di Sukamara, khususnya bidang budidaya tambah intensif paname. Harapannya bisa mengembangkan tambah ini secara lebih luas dan menjadi tempat tadi pelatihan macan dan sebagainya, sehingga bisa mendorong pengembangan budidaya udang di Sukamara. Pertama, tentunya syukur alhamdulillah klaster nasional yang ada di Sukamara ini sudah dilaksanakan debat benih dengan kepadatan tadi disampaikan 70 ekor per meter. Jadi harapan saya tentunya klaster ini bisa menjadi satu pilot project untuk pengembangan budidaya khususnya di Kabupaten Sukamara ini, karena potensi di Sukamara ini ada lebih dari 3.000 hektar. Nah, jadi mudah-mudahan dimulai dari klaster nasional, percontohan nasional ini untuk mengembangkan sisa atau potensi lahan ada, dan tentunya untuk itu saya selaku Bupati Sukamara mengucapkan terima kasih kepada KKP yang di dalam pelaksanaannya kita Bupati Sukamara ini dikawal oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar atau Air Payau Para. Itu kepada semua pihak saya terima kasih, dan sampai juga kepada Dakan Minah Barokah yang beri kepercayaan menerima proyek contohan klaster nasional ini bisa lebih bersemangat, dan mudah-mudahan nanti semua membawa kebaikan bagi para petambaknya dan masyarakat Kabupaten Sukamara. Terima kasih.